Sebuah video dan gambar yang tular di media sosial memaparkan pelajar sekolah berpakaian militan dan mengacukan pistol mainan telah mencetuskan kebimbangan ramai pihak. Kononnya mereka sedang mengadakan Minggu Solidariti Palestin yang diarahkan di semua sekolah oleh Kementerian Pendidikan. Memetik laporan media murai.my, peguam dan aktivis Siti Kasim telah mengkritik program ini dan mahu ia dihentikan, katanya di Facebook. Cara aktiviti yang dijalankan tidak sesuai dengan murid-murid sekolah rendah. Ini adalah salah satu sebab kami membantah idea oleh kerajaan madani ini untuk mengadakan apa yang dipanggil solidariti dengan Palestin di sekolah. Adakah kita melatih jihadis sekarang di sekolah kita? Ada apa dengan senjata dan semua? Kelihatan cikgu itu cukup bangga dengan dirinya. Saya tidak pasti sama ada ibu bapa mereka menyedari perkara ini. Ini sakit, benar-benar menjijikkan. Apa-apa pun, adakah anda semua tahu apa yang dimaksudkan oleh sekolah PPKI? Ia adalah singkatan kepada program pendidikan khas integrasi. Maknanya, sekolah ini adalah untuk kanak-kanak berkeperluan khas. Cuba bayangkan. Beliau berkata, ini adalah sebab mengapa terdapat penentangan terhadap arahan kementerian mengenai Minggu Solidariti Palestin. Terdahulu, Kementerian Pendidikan Malaysia menyahut pendirian Kerajaan Malaysia untuk terus bersama-sama mempertahankan hak dan kebebasan rakyat Palestin. Baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini.